Hai guys, hari ini saya beli semangka agak banyak dikit. Di sini ada 4 biji, di kamar belakang ada 4 biji. Musim panas, musim semangka cocok. Kali ini saya akan membuat semangka resep ya. Resep yang mudah, bikin lolita semangka. Apa itu lolita semangka? Bahasa orang Indonesia itu es lilin semangka. Karena anak-anak saya suka beli es lilin di luar yang isinya hanya air, pewarna, dan gula buatan. Lebih baik saya bikin sendiri dengan buah-buahan segar asli tanpa pewarna dan tanpa gula buatan. Oke, untuk kali ini saya akan membuat es lilin semangka. Next time saya akan membuat es lilin dari buah-buah lainnya. Yuk, sekarang kita cuci semua semangkanya dan kita kupas dan buang. Nah teman-teman, semangkanya udah saya kupas, saya potong-potong dan saya buang bijinya yang besar-besar. Ini ada 2 panci besar. Ini aja tadi saya potong cuman 2 semangka. Cuacanya panas, saya nggak kuat berdiri lama-lama. Jadi yang sisanya kalau ini udah selesai, besok bikin lagi. Sekarang step selanjutnya, semangkanya ini saya akan haluskan ya, saya akan blender gitu. Nanti kalau nggak bisa berjalan, kalau jalannya susah bisa ditambahkan dengan air ya. Tapi ini saya nggak tambahkan air dulu, tambahkan air nanti aja kalau mau tambah gula. Oke, langsung aja kita blender. Kita blender sampai halus ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah halus dan tadi sudah saya icipin, ternyata rasanya nggak begitu manis. Saya tambahkan gula terus di blender lagi biar gulanya tercampur. Ini saya tidak tambahkan air karena memang semangkanya udah banyak airnya. Kita blender lagi sampai gulanya larut. Nah teman-teman, setelah kita selesai memblendernya udah halus ya, udah dikasih gula, saya ucipin udah manisnya pas. Sekarang kita menuju ke proses penyaringan. Ambil sedikit-sedikit dan kita saring. Jadi di sini kita saring karena kita nanti nggak mau di dalamnya ada sisa biji-biji yang masih ada ya. Ini kita saring semuanya ini sampai selesai. Nah teman-teman, setelah selesai kita saring semuanya, kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik buat es lilin seperti ini, ukurannya terserah. Oke, sekarang kita langsung aja kita masukkan. Nah teman-teman, sekarang
kita akan masukkan jusnya, jus watermelonnya ke dalam plastik seperti ini. Pelan-pelan ya. Jangan sampai tumpah. Dibiarkan sisa seperti ini untuk mengikatnya. Ini kurang sedikit. Sekarang kita ikat dengan apa? Karena di tempat saya ini susah banget cari karet gelang, jadi saya ikatnya menggunakan benang. Ini benang biasa untuk menjahit itu ya. Lakukan semua ini sampai habis ya teman-teman. Nah teman-teman, sudah selesai saya membungkusnya ke dalam plastik. Cantik-cantik. Dan sekarang waktunya kita masukkan ke dalam freezer dan kita tunggu sampai besok ya. Nah teman-teman, lolitanya atau es lilin buah semangkanya udah jadi. Ini setelah seharian di dalam freezer ya, udah mengeras. Ini rasanya enak sekali. Sehat karena dia buah asli dan tidak mengandung bahan pengawet ala atau gula buatan, pemanis buatan. Jadi teman-teman bisa dicoba resepnya. Apalagi di musim panas, tidak cuma anak-anak aja yang suka, orang dewasa pun juga suka. Kalau kalian suka videonya, kasih like, share ke sosial media kalian, dan kalau ada request bisa tulis di box comments ya. Terima kasih telah menonton video dari Pawon Mix Mix dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.